kita mau ke makan, tapi mau gedes. Kita nggak sampai atas karena hujan. Halo, ketemu lagi bersama Ranserainan. Masih di kota yang sama teman-teman, yaitu Sukabumi. Kemarin Rainan ada di kota, sekarang Rainan mau menjelajahi hutan. Namanya Observasi Situ Gunung Gede Pangrango. Dari kota Sukabumi langsung saja menuju Cisaat. Nanti tinggal belok kanan setelah polsek menuju pasar Cisaat dan lurus terus nanti sampai deh. Nah, buat teman-teman yang pakai Google Map, ada dua jalur menuju Situ Gunung, satu lewat Cisaat dan satu lewat Kadu Dampit. Lebih baik teman-teman lewat jalur Cisaat saja, karena lewat Kadu Dampit sempit sekali jalanannya. Cocoknya pakai roda dua, emang cepet sih. Akhirnya sampai juga di Situ Gunung, saatnya beli tiket. Nah, pada saat gerbang pertama kita akan dikenakan tiket seharga Rp18.500. Katanya sudah termasuk Curug Sawer dan Danau. Nah, teman-teman yang ingin melintasi jembatan itu tiketnya dijual terpisah dengan harga Rp50.000. Kelebihannya kita dapat welcome drink. Teman-teman, kalau datang ke sini usahakan untuk melintasi jembatan, karena jembatan itu terkenal loh teman-teman. Nah, jembatan ini digadang-gadang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Oke, kita trekking dari sini kurang lebih 500 meter dari pintu gerbang. Ojek 15.000 dugi ka mana? Dugi ka balkon. Ka balkona. Mau naik ojek? Aku jalan aja ya. Satu aja lah, mami sama ini aja. Hari ini gimana? Hah? Ya udah sok. Masuk. Hati asal, tiluan. Sok, mangga sok. Sok dede mau di depan, mau di belakang? Ih, malah nangis mulu ini anak. Sok mau di depan, mau di belakang boleh? Sok, cepat. Dadah. Biar gak kecapean naik ojek. Papahnya jalan kaki lewat sana. Biar sehat. Ya, ditinggalin. Udah nyampe. Makan dulu. Wow. Mau makan apa? Katanya mau es krim. Masa di tempat dingin gini makan es krim? Mau es krim? Hah? Minum. Apa? Minum. Minum ya, apa? Waduh, dingin-dingin gini makan es coklat. Weh. Tadi mah tadi naik jalan kaki. Nah, enak naik motor. Tadi mah naik motor nggak capek ya kayaknya. Tadi jalan kaki. Tadi mau jatuh pas di situ. Iya, kita mau jatuh ya. Iya kayak. Ibu-ibu tuh udah teriak. Keberatan kayaknya. Iya. Motor seirit. Cuman udah datang ke sini hujan. Tadinya kan mau ke jembatan ya. Hujan. Pas banget tapi pas nyampe sini pas hujan.
kacau. Sambil nunggu hujan, kita makan mie ayam dulu. Lumayan guys, harganya guys. Ini satu mie ayam aja 23.000 guys. Ini bakso. Kakak makan apa kak? Yuk makan yuk. Yuk. Ya wajar lah ya, harganya mahal karena di tempat wisata. Ayo. Hebat, come on. Kemana? Kita mau ke jembatan. Mau ke jembatan. Ayo berani, cowok tuh harus berani. Lihat aja, yuk lihat aja. Ayo, dadah. Mau kemana sih? Wah, kita udah di tengah nih. Udah di tengah, Kak. Gimana rasanya? Pemandangannya ya. Apa? Bagus ya pemandangannya. Wih, mantap pemandangannya. Ayo kita lihat ke bawah tuh. Wow. Dalam banget. Kak, ada suara apa? Tongeret. Tongeret. Gimana rasanya naik jembatan? Gak enak. Gak enak? Kenapa gak enak? Goyang-goyang ya? Hah? Coba lihat ke bawah. Wow. Waduh. Ada yang lari. Ada yang lari. Ayo bentar lagi sampai, ayo. Semangat, semangat. Hujan lagi guys. Wah, ada gulung guys. Come on guys, hujan guys. Ayo cepat, ya cepat ayo, ayo, ayo. Cepat hujan. Satu, dua. Seger ya teman-teman kalau datang ke sini. Ngomong-ngomong, jembatan ini panjangnya kurang lebih 243 meter. Nah, diresmikan oleh Menteri Kemaritiman yaitu Luhut Panjaitan. Dan ini menjadi observasi wisata alam yang paling keren di Jawa Barat. Jadi, teman-teman yang datang ke sini jangan buang sampah ya. Kita jaga kelestarian alamnya. Cuman sayang hujannya gak berhenti-berhenti dan sudah sore. Kita putuskan untuk pulang dan sebelum pulang jangan lupa beli oleh-oleh khas Sukabumi. Mochi original ya.
kesehariannya. Ini nasi buat siapa? Buat Mami. Nasinya panas, teman-teman. Ya. Seperti biasa kalau kesini kita makan pedak campur petai.